Seorang anak menyelamatkan seekor domba yang terperosok ke parit dengan cara menarik salah satu kaki kanan belakangnya. Domba yang terlalu senang bisa keluar dari parit, langsung berlari kencang meninggalkan lokasi parit tempat domba terperosok. Namun sangat disayangkan sekali domba yang tidak berhati-hati kembali terperosok ke dalam parit yang sama, hanya berjarak beberapa meter dari lokasi pertama domba terperosok.